Oke, weh, halo, selamat siang-siang, sore-sore, malam-malam, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton, selamat datang di Josi 18 ataupun selamat datang kembali di Josi 18. Dan ya, seperti bisa dilihat dari judul utama dan lala-lala lain, kalian akan kembali lagi di Miles Upshur Vlog, ya. Kembali lagi di Outlast, di part ke-8, ya, 8. Kalau nggak salah sih 8, kalau salah mohon maaf. Tapi ya okelah, kalau begitu saya juga penasaran bagaimana kelanjutannya, karena yang terakhir itu seingat saya masih disuruh cari Father Martin, ya kalau nggak salah ingat Martin, Father Martin. Tapi okelah kalau begitu, daripada makin banyak basi-basinya, kita langsung saja intro. Oke, ya, we're back, ya. Halo guys, jadi terakhir itu di sini kita. Di sini enggak apa-apa kah? Sebaiknya enggak usah deh. Sebaiknya enggak usah lah, ya. Oke guys, kembali lagi ya, kita sudah lolos oleh kejaran siapa namanya, Chris Walker. Nah, sekarang saya sudah di sisi lain dari asylum ini. Untuk next kemana ya, saya belum tahu. Tapi apakah kita ke sini? Oh, terkunci. Oke, berarti ke sini ya. Nah, oke, ada note ya. So much blood in water, I can smell it like putting a pen in mouth when you are a kid. Whisper making more sense. I'm looking for static. It's like an itch. Okay, itch, ya, yeah, itch, kayak gatal. Oke, okay, ya, jadi sebelum tahu kemana, tapi sepertinya ke sini ya. Mau ke sini dulu kah? Nggak usah deh, langsung saja guys, daripada makin berlama-lama. Oke, jadi ya sebenarnya saya sudah di luar rumah sakit, tapi saya malah masuk kembali lagi. Dan ini terkunci, sini terkunci juga. Oke guys, jadi saya tidak tahu kemana lagi nih ya. Oh, itu dia. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon this way. Soon. Oh, okay. This way. Revelation is at hand. New objective: use upper floor to reach Father Martin. Okay. Upper floor. Huh? Upper. Okay, ya. Sini. Aduh, ini saya lari-lari tidak apa-apa kah? Oke, jadi sepertinya memang ke sana ya, tapi saya tadi melihat sosok lain, sosok entah siapa di situ ini. Tapi oke lah, kita langsung maju saja kalau begitu. Oke, oke, ya, 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 oke. Oke, okay. Siapa lagi itu? Oh, not lagi, apa lagi nih? The sound of machine like sound on my head on when whatever pair of bling and then see static something blah, 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 blah. From inside the wall, I know that sound. Oke, okay, nggak tahu. Oke, okay. Okay, tutup, bagus, tutup saja, sebaiknya tutup saja. Oke, okay, ya, saya tidak tahu apa lagi maksudnya ini sebentar di sini, tapi tujuannya masih use the upper floor to reach Father Martin, ya. Yeah.
Oke lah kalau begitu. Aduh, pakai acara lowbat pula, baterai sisa 7. Baterai sisa 7. Upper floor, guys. Oke ya, tidak bisa ya. Oke. Oh, saya kembali ke ini. Oh, yes. Dapat upper floor. Oh, baterai. Yes, dapat baterai. Oke ya. Kalau begitu kita langsung saja naik ya, guys ya. Ah, ini turun. Oke, siap saya naik. Lah. Tunggu, coba ulang. Guys, saya disuruh naik ke sini ya, tapi tunggu dulu tuh kan, masih kan soalnya disuruh follow the blood kan, itu bloodnya itu. Ah. Oke guys, jadi saya sudah berhasil lompat ya dari bawah situ tadi ke sini. Dan misi utamanya saya kan masih disuruh follow the blood ya. Jadi ada blood ke sini dan dia menuju ke kanan. Jadi oke. We'll follow the blood. Oke. Oke, Father Martin, maumu banyak sekali ya. Saya padahal di sini sudah tersiksa, asal kau tahu ada blood di sana loh. Coba. Oh, nggak bisa. Nggak, kayaknya saya masih butuh lagi nih kayaknya betray ya. Soalnya di sini mulai suasananya mulai gelap terus. Oke, saya sepertinya mutar gedung ini. Ini ada apa? Ada. Aduh, the laundry net refuses. Aduh, misi lagi. Oke lah kalau begitu ya. Net refuses. Nggak ada kejar-kejaran ini kan guys kan. Drive in the nail. Duh, tolong dong. Tolong dong. Ah, oke. Dapat satu fuse. Enggak ada betray lagi di sini kah? Oke, dah. Woi, kenapa ada kok? Woi, perasaan tadi sepi. Oke ya. Oke, lalu sini lagi kalau begitu. Oke. Ah. Sini lagi. Oke, fuse kedua dapat, tutup. Ah. Mantap, fuse ketiga lagi di mana? Enggak tahu. Oke, tapi sepertinya di sini. Oke, fuse ketiga, yes, dapat fuse ketiga. Oke. Langsung. Salah. Mana? Sini. Oke. Oh!
Dia tahu. Aduh, saya mati. Aduh, saya mati. Aduh, tolong dong, nggak ada ini lagi buat melarikan diri. Sabar. Oke. Lobet. Saya ganti baterai dulu. Oke. Terus kok. Oh, tidak. Dek kiri. Dek si belok kiri ya. Aduh, baterai sisa 6 pula. Oke. Mana dia? Oke, enggak tahu dia di mana. Ayo langsung. Mantap, langsung. Oke. Cepat kok. Enggak usah pakai bunyi-bunyi. Ayo cepat kok. Ya. Ya, dia pakai jatuh pula. Ya. Dia pakai jatuh pula, tapi tunggu. Tunggu, dia pakai kayaknya ya, nggak tahu juga sih, tapi kayaknya tunggu, sabar kan di sini. Oke, turun lagi. Dia tembus di sini, nggak bisa. Aduh. 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 Oke, sebentar saya baca. Tapi tunggu dulu, dia jatuh kemana itu tadi itu? Sepertinya bukan sini ya. Hah? Bukankah? Aduh, kan saya bilang butuh baterai banyak ini di part ini. Aduh, guys, tolong dong. Aduh, tunggu. Aduh, sepertinya bukan. Jadi kan? Kita coba naik lagi dulu. Lalu ke Sabar. Sini enggak? Nah, ini toilet. Ini enggak bisa juga. Aduh, guys. Oke, mohon maaf ya kalau durasinya yang laundry room. Oke. Dapat kunci akses the third floor. Oke, nggak tahu, tapi oke, saya naik dulu. Lah, woi. Woi. Mantap. Mana dia? Akses the third floor. Ini. Ah, ini ternyata. Oke, betul. Waduh, lompat lagi. Ya, salah. Terlalu masih kurang kencang larinya. Oke. Ayo. Mantap.
New objective follow the blood ya, masih tetap follow the blood guys. Dan dapat dapat baterai. Thank you dapat banyak baterai. Oke, terkunci. Ya, oke, new objective follow the blood ya. Oke guys ya, kalau begitu ya. Untuk part ke Miles Observe Vlog part 8 ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton untuk gameplay atau vlog dari Miles Observe dari awal sampai habis ya guys ya. Jangan lupa untuk terus nonton gameplay saya yang ini atau Miles Observe Vlog ini sampai akhirnya Outlast ini atau Miles Observe Vlog ini tamat dan selesai dan saya bisa tenang ya guys ya. Oke lah ya, kalau begitu yang paling utama dan intinya jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Dan dadah.